Halo, kembali lagi di channel gue, Berto Ansila dan kali ini dalam segmen Berto Builds gue masih mau ngelanjutin yang kemarin ya, tentunya, yaitu ucu uh, Sentai Ranger Kit dan kali ini adalah Kyuza Weapon Part A dan Part B jadi memang untuk senjatanya mereka ini ya senjatanya para Q Ranger yang utama bersembilan itu dipisah jadi Part A dan Part B di sini kita bisa lihat dulu boxnya part A itu uh, isinya adalah bagian atasnya ya bagian atas senjatanya lah yang bagian ini dan ini terutama terus juga di bagian boxnya digabung dengan yang apa namanya Kyuzawa Weapon Kyuda Weapon Part B untuk jadi 9 mode berbeda kayak gitu ini ya boxnya kayak gini Q apa ada si si siret maksudnya bukan Q red <laughs> Line up nya tentu saja dari volume 1 ya ada di ada di sini nih tentunya ada Seiza Blaster dan ya Qza weapon. Weapon, ya. weapon Q, the Weapon ya Qza Weapon Q the Weapon tuh orang Jepang tuh lucu ya bahasanya tuh menarik sih terus juga di sini bagian belakangnya Q Ranger Kit Q the Weapon A dan B kalau digabung total panjangnya 15 cm atau ya, 150 mm ya di situ ya. Dan di sini juga ada penjelasannya kalau udah digabung jadi senjatanya siapa aja kayak gitu. Uh, sama juga di part B-nya, di bagian B-nya apa line up sama ya. Tapi kalau bagian depan sih uh, di sini kita bisa lihat kalau tadi boxa biru di sini hijau, isinya handle dan juga ada bow and mini Q utama ya dan juga bow and ini teleskop ya bow and mini Q utama maksudnya Q utama bow bow and ini kan ada fungsinya juga katanya buat lebih mudah menargetin serangan ke musuh gitu ya gue nggak nonton sih cuman nonton di rtv sebenarnya gue sempet nonton di rtv dikit dikit banget tapi Selebihnya gue nggak terlalu nonton maksudnya jadi gue nggak terlalu tahu ada apaan aja gitu di dalamnya tapi gua akui desain senjatanya Q Ranger ya desain senjatanya Q Ranger di sini tuh keren gitu sederhananya kayak Den O tapi lebih apa ya kalau Den O kan kereta ya di sini tuh dia lebih lebih sci file lagi sih itu itu secara gampang gue menyampaikannya gitu sih kalau di Den O ya kayak gitu di Q Ranger ya kayak gini menarik sih makanya akhirnya gue dapetin juga ini pun harganya juga masing-masing kayaknya nggak nyampe 100.000 ribu deh apa cuma 50000 ribu gitu gue lupa jadi kalau kalian bisa nemu di e-commerce kesayangan kalian entah itu yang orange yang hijau atau yang merah gitu ya terserah yang mana aja uh, ya selamat mencari aja sih Intinya ini nggak terlalu mahal-mahal juga sih satu, satu boxnya ini Dan juga ini memang rilisan 2017 Sudah lima tahun yang lalu Dan ya itulah harganya emang ajaibnya tidak terlalu mahal. Oh iya, boxnya penyok itu tidak masalah karena yang penting di sini masih dalam keadaan bagus kondisi barangnya ya, segel belum ada yang copot juga dan di sini ada permennya dua. Iya permennya masih rilisan 2017 dan seperti yang udah gue bilang di review-review sebelumnya, gue nggak tahu ini bisa kadal warsa apa enggak tapi gue akan tetap makan. Udah habis ini sekarang kita mulai ngerakit. akhirnya udah selesai dan di sini kita lihat ada empat komponen Q the weapon dari yang box A dan box B ya dan di sini jelas lah ya udah lumayan jelas sedikit lah ya sorry backgroundnya rame iya yeah, jadi di sini memang ada empat komponen terpisah ada yang emang ini bagian paling ujung atas terus ini juga bagian bawah lalu ini bagian handle-nya dan ini bow and Q utamanya ya bahwa NQQ utama di sini ya seperti yang gue sempat sebut di awal dia fungsinya tuh adalah buat ini ya nargetin serangan ke musuh gitu ya baik dalam mode senjata apapun gitu dan ya ini bentuk Q utamanya kayak gini gambar di baliknya gambar baliknya atau utamanya ya ini ya kayak gambar utama lah ya anggapnya gue nggak nggak nonton banyak ya lagi-lagi ya gue berusaha menjelaskan se pengetahuan gue aja, jadi memang ini gambar bentuk teleskopnya, ini gambar apa ya istilahnya ya, fungsinya si Q utama itu ya, gue nggak begitu tahu sih, tapi gitulah ini emang kedua gambarnya kayak gini, terus uh, ngerakainnya gampang, ngerakitnya gampang banget, dan juga <tuh> di sini yang tadi agak aneh ya khusus yang bagian yang kayak kapak ini tuh yang bagian ini ada anehnya tadi tuh kayak agak susah rapet deh meskipun videonya itu gue fast forward ya gue cepetin tapi sekitar bagian tengah sini nih tadi ini agak kurang gampang untuk dirapetin gitu meskipun sekarang kelihatannya udah rapet sih tapi bagian tengah tadi tuh kayak apa ya dia agak bengkok atau gimana sehingga dia peg hole dari male ke female-nya jadi nggak nggak langsung nempel gitu dalam sekali tekan tapi ya ini sekarang udah nggak kenapa-napa banget sih ya jadi kita langsung gabungin aja ya tanpa berlama-lama pertama cara gabunginnya adalah ini kita perlu buka dulu sih makanya ini ada bagian yang bisa dibuka kayak gini ternyata adalah untuk proses gabunginnya ya cara gabunginnya kayak gini Terus juga atasnya juga sama. Gue kira dia bakal cuman langsung dicolok aja gitu dari atas ke bawah ternyata bagian yang ini ada flap gitu kan ada flap yang harus dibuka untuk gabungin keseluruhan apa keseluruhan partnya tiga part yang ada gitu kan dan ya inilah Q Q the weapon mode Q sword ya kalau nggak salah namanya ya uh, ya kan Q sword iya bener Q sword ini kan di bagian apa namanya di bagian boxnya ini kan ada nama-nama senjatanya dan ini adalah mode Q Sword pedangnya si sisi red dan 15 cm mungkin kalian ngerasa ya kok pendek banget ya nama juga candy toy tapi juga di satu sisi 15 cm ini terasa massive juga sih terasa gede gitu loh meskipun ya ini kayak harusnya hmm, mungkin bisa lebih panjang lagi sedikit tapi ya 15 cm cukup lah ini bener-bener udah huh, huh. Iya memang memang keren Cuman gabungan tiga komponen gitu ya Beda sama DNO yang empat komponen Tapi ini cuman tiga Tapi keren tetap tetap keren-keren aja sih buat gue Dan juga ini moldnya keren Moldnya keren eh uh, Stiker Ya detail stikernya ini sih Memang pakai stiker Terus juga di sini juga dia bahannya sih agak empuk sedikit Kayak PVC atau material yang agak karet gitu Sehingga mungkin biar nggak melukai anak-anak yang main pakai ini kali. Ya emang ini mang ini nggak tajam sih ini aman banget sih. Ujung-ujungnya tidak tajam. Ujung-ujungnya adalah tumpul ya maksudnya. Terus juga iya yeah, kalau untuk desainnya ya desain si Q the Weapon ini sendiri yang gue suka dan gue baru notice setelah lima tahun serialnya ya yeah, maksudnya tak serial tayang lima tahun yang lalu ya gue baru tahu bahwa ini tuh ada empat titik kan ada empat lingkaran satu dua tiga empat dan itu kan melambangkan ya rasi bintang pada umumnya ya, konstelasi bintang gitu jadi memang si Kyudo Weapon ini ceritanya terbentuk dari empat bintang dan ini uh, yang biru ini adalah bintang paling besarnya gitu sehingga ini bintang alfa kan kalau nggak salah ya gue gue suka astronomi tapi agak-agak miss sedikit beberapa istilahnya tapi memang uh, menariknya Q Ranger sih di situ sih Ya terus juga ini kalau kita gabungin dengan Boen Kyo Kyo Tama tinggal langsung colok sih ini beda sama si Seiza Blaster kemarin yang emang dia bal join di sini cuman cuman apa ya batang lurus aja sih terus kalau digabung dengan ini ya bentuknya agak awkward tapi nggak jelek-jelek amat juga kok menurut gue memang memang ini fungsinya kayak begini kan dan juga ini bisa kalian pakai dari mini play yang manapun ya kalau kalian punya mini Yang Uh, Q Kyuren oh Gigan Ho oh robotnya si Long terus ataupun si apa tuh Orion Battler itu semua minipla itu yang ada Q utama ininya ya bisa dicolok di Seiza Blaster ataupun di sini kayak gitu. Ya ini memang bentuknya kayak gini terus kita bisa beralih ke mode berikutnya ya. Dan memang ini perlu perlu bongkar lagi. Ah, ini bongkarnya gampang nggak ya? Coba ya. Gue baru sekali ini ngerakit ini sih. ya, maksudnya ini baru ini kan namanya Berto Builds rakit langsung review jadi ah ya copot <laughs> agak keras ya ya mungkin memang kekurangannya di situ sih gua nggak gua nggak tahu yang DX kayak gimana ya tapi kalau yang Candy Toy ternyata agak susah nyopot ininya sih agak susah nyopot ininya oh emang lebih gampang yang bagian bawahnya Oh, sorry. Langsung ke yang ini aja deh. Gue lupa. Ini kan QX. Apa? QX. Ya bener. Senjatanya si Champ ya. Senjatanya si Ranger Item. Bentuknya kayak gini. Langsung copot aja atas, Copot atasnya terus. Langsung kayak begini. Terus kita sambil explore yang lain ya. Explore mode yang lain. Dan iya kalau kita cuman pakai ininya kan ini jadi Q-Shot ya. Senjatanya si Raptor, si Washi Pink, Ranger Pink ya. Ini jadi Q shot bentuknya pistol. Ini bagian laras pistolnya, barrel pistolnya gitu. Terus juga ini nih yang paling unik menurut gue ya unik dan juga lucu tuh adalah senjatanya si Hami, Chameleon green tuh uh, rapier kan, Q rapier tapi <tosok> baik di DX atau di Candy toy itu sama-sama cuman sekecil ini bagian ininya. Karena kan memang dia terbentuk dari lipetan ini kan, lipatan handguardnya sehingga. Baik apa baik di DX dan Candy Toy itu memang ukurannya udah segini aja. Menurut gue ya kayak ya sayang banget ya bentuknya apa ukuran bagian ini tuh cuman segini doang baik uh, si stinger baik si naga ataupun hemi bentuk tongkat ininya tuh cuman segini doang kayak gitu. Tapi ya ini sih Q shot Q rapier. Q shot Q rapier. Ya kayak gitulah. Terus kalau kita sambil explore mode yang lain, kalau kita cuman sambungin ke sini ya, kita sambungin ke sini nih. Masangnya agak susah ya. Hmm, apa kayak gini? Oh, mungkin kayak gini kali. Kalau kita pasang kayak gini kan ini jadi senjatanya Ten Bin Gold, senjatanya si Balance, bentuknya crossbow. Kalau di kotaknya sih harusnya ini yang ada di bawah sih, cuman tadi kok ternyata lebih gampang masang bagian-bagian yang kayak kapak ini jadi kayak gini. Jadi ini memang senjatanya Tenbin Gold ya, senjatanya si Balance. Bentuknya kayak gini. Terus kalau mau jadi senjatanya si Garuru, Garuru apa Garuru sih? Maksudnya senjatanya si o Okami Blue ya, tinggal dikebawahin aja dan jadi Q Claw. Q Claw. Ya, ya, ya kayak gitulah. Terus siapa lagi yang belum? Oh ya. Yeah. Terus ini kita cukup pasang yang bagian atas ini aja, dibuka flapnya terus tutup lagi kayak gini dan ini udah jadi senjatanya si spada ya si kajiki yellow ya ya kajiki yellow Q slash bentuknya pisau kayak gini dipegangnya sih kebalik ya sama dia ya gue nggak nonton tapi seinget gue kayak dia megangnya kebalik deh kayak gini karena emang pisau kan terus kalau kita cuma hmm, <tuk> tekuk ini ke bawah dan dan jadi Q spear senjatanya si stinger senjatanya sasori orange jadi apa namanya jadi tombak ya sebenarnya ini jadi tombak ya tapi itu sih sayang banget ininya kecil cuman karena ngikutin ini doang baik di DX dan Candy Toy ya ya gini lah toh kan memang ini cuman mengecilkan versi DX gitu kan terus kalau kita putar bagian atasnya dan jadilah Q apa sih namanya Q sickle atau sabit ya senjata sabitnya si naga si habit sukai silver Ya, yeah, kecil lucu juga sih. Memang, memang ini sih dari keseluruhan bentuk yang ada yang memang yang gue sangat sayangkan adalah bagian ini tuh kecil karena memang dia ngikut handguard. Ya, lagi-lagi gue sebutkan bahwa dia cuma ngikutin si handguard ini sehingga ukurannya kecil. Uh, mungkin harusnya bisa dikasih apa ya? Komponen yang lebih gede lah. Maksudnya, emang ini komponen bagian ini lebih gede, kayak uh, parts forming sih. Jadi, memang gak langsung otomatis jadi gitu kayak ini kan cuman udah langsung jadi kan Q cyclenya langsung kayak gini buat apa ya lebih lebih memastikan aja mungkin menurut gue ya ya ini udah mainan lima tahun yang lalu sih tapi emang harusnya kalau mau bentuknya lebih meyakinkan ya ininya dibikin lebih gede dikit aja apa kayak ada sampulnya gitu kan kayak ada covernya gitu ya ini sih oh ya terus juga gue suka nih yang lupa gue sebutin juga adalah gue suka nih dimana biru beningnya ini sebenarnya ada injection glitter ya glitter injection di ini kan biru bening terus di dalam per, pencetakan plastiknya dia langsung diinjek dengan glitter glitter ini sehingga uh, indah sih menurut gue indah banget untuk mainan sekecil ini gue nggak tahu yang DX-nya gimana cuman versi candy toy-nya gue akui dengan tambahan sekecil itu pun keren sih. Terus juga kalau misalkan kita bandingin sama si Seiza Blaster kemarin ya. Duh, keras. Kita sambil pasang-pasang lagi deh. Kita pasang jadi Q Sword aja. Karena kalau sama Q Sword kita lebih tahu perbandingannya nanti. Nanti abis ini ada perbandingan kok. Dah. Kalau dibandingin sama Seiza Blaster kemarin, ukurannya sih segini sih. Seiza Blaster kemarin kan sekitar 12 cm ya. Ini kan 3 cm lebih panjang gitu. Jadi memang, aduh, hampir jatuh. Iya, perbandingan panjangnya segini lah. Cukup kebayang, ya, memang ini untuk dipakai di tangan kiri dan ini di tangan kanan, gitu. Oh iya, dan juga ini gue lupa sebutin, ya, dari kemarin, Mbak, dari kemarin, maksudnya dari video Seiza Blaster ini, stikernya seperti biasa, gampang lepas, gampang ngelotok, gitu. Tapi ya, itu seperti yang udah gue sebutin juga di video yang gabu revolver kemarin kalau kalian bisa dapat ini bisa bisa nemu yang jual ini karena gue tidak di endorse jadi gue sedikit enggan menyebutkan siapa penjual intinya ada di toko hijau lah petunjuk gampangnya ada di toko hijau ini stikernya udah kurang lengket terutama bagian ujung tembakannya Seiza Blaster ini ya sehingga kalau kalian nemu ini nggak mahal sih lagi-lagi dan kalian mau cat gitu ya silahkan silahkan aja sih gue gua, gua masih, sampai sekarang masih lebih mementingkan dia pakai stiker dulu aja lah ya kalaupun copot antara gue kencengin stikernya atau emang gue copot terus baru dicat ya gue nggak tahu sih ini perbandingannya kayak gini dan dan tentunya dia bisa ditaruh di situ juga si Q utama ini mini Q utama ini dan tentunya perbandingan lainnya ada Gaburi revolver dong, tentu saja. Gaburi revolver kemarin berapa ya? Kayaknya mirip lah ya panjangnya. Kayaknya eh, tapi panjangnya kan sampai bawah sini ya. Jadi kalau kita bandingin ini ya tentunya masih lebih panjang QZ weapon ini, Q the weapon inilah ya. Ini bentuk pistol sama bentuk Q swordnya kayak gini. Terus sama Gaburi kaliburnya Q user lagi-lagi ya. Wow, ternyata beda tinggi ya. Ternyata beda tingginya sih. Beda panjang lah maksudnya. E, masih lebih panjang gaburi kaliber ternyata daripada si Q the Weapon ini. Wah sayang ya. Tapi ya, ya udah nggak apa-apa ya. Memang karena kalau gaburi kaliber kan cuman emang cuman memang pedang gitu aja fungsinya kan. Secara desain fungsinya udah gitu doang. Seneng kan Ini Q the Weapon ini kan dipakai anggota banyak orang gitu dari apa mereka bersembilan sehingga Ya dalam bentuk candy toy ini ya tentunya tidak bisa sepanjang itu juga gitu banyak-banyak komponennya. Ya gitu sih. Keren, 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 keren. <laughs> Apa cuman bisa dipegang sama dua jari gue dan jempol gitu, tapi ini keren banget, kecil, keren, representatif ya lagi-lagi ya. Yang terpenting tuh juga adalah representatif sih. Jadi memang ya kita dapat bentuk kecilnya Q the weapon dari yang versi DX gitu kan. Ya ini kan versi murah gitu. Tapi tapi tetap lucu, tetap enak untuk dimainin. <guluh> Wah, gila. Keren sih. Keren-keren keren. Waduh, keren, keren. ini majangnya gimana ya? <guluh> ah, ini agak susah nih. Oh, bisa bisa imbang gini sih. Ah, majangnya agak susah nih. Eh, yeah, jadi itu sih uh, Q the weapon A dan B. Kalau kalian bisa nemu ini dan mau ganti stiker jadi cat juga nggak apa-apa. Tapi ini ada detail kecilnya juga. Di sini ada gambar bintangnya ya, ada simbol bintangnya. Q Ranger mungkin. Uh, jadi kalau kalian ganti ini dengan cat doang, tentunya detail icon ini akan hilang gitu sih. Detail logonya akan hilang kayak gitu. Wah susah. Tahan pakai ini aja deh. Nah, ya yeah, jadi itu sih untuk review Q the Weapon kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like. Kalau kalian ada komentar tentang apa gitu, nanya beli di mana, bla 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 bla, udah gue sebutin tadi ya, tonton videonya sampai habis. Dan juga, kalau kalian mau subscribe, subscribe lah, gue akan sangat bersyukur kalau kalian mau subscribe. Dan juga, uh, kalau kalian mau dukung gue lewat saweria, linknya ada di habis ini dan juga di bawah, kayak gitu. Eh, jadi sekian lah untuk video review kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, karena COVID belum selesai. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, makan yang sehat, tidur yang cukup, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.